Kita punya pasukan brigade, Bang. Sekarang Republik Indonesia punya apa? Mana Brigadir Rio? Pengkhianat bangsa kau! Saya relakan nyawa saya untuk kalian! Mana sih? Mau polisi? Mau brimob? Baik saudaraku, ini ya kejadian lagi ya, yaitu Brigjen Junior Tumilaar ya ngamuk-ngamuk jadi Brigjen Junior Tumilaar ngamuk-ngamuk lagi ya di Bogor. Ah, dan di sini kalau kita lihat ya, beliau teriak-teriak mencari Brigjen Rio yang dianggap pengkhianat karena telah membekingi diduga membekingi PT Sentul City. Dan kemudian di sini rakyat atau warga yang ada di Bojongkoneng bisa jadi merasa khawatir ya. Ini peristiwa tanah yang Bojongkoneng ini. Namun cuatnya ini gara-garanya dulu masalah terkait rumahnya Ruki Gerung. Rumahnya Ruki Gerung yang mau digusur ya, dan akhirnya merembet ke sana kemari ini. Nah, tentunya di sini negara harus hadir. Seorang jenderal aktif, seorang brigjen ya, jenderal aktif, kalau sudah turun seperti ini untuk membela rakyat, ya ini negara harus turun. Siapa sebenarnya PT Sentul City ini yang menguasai begitu banyak lahan dan rakyat di sekitar situ digusur? Ini informasi yang beredar. Itu yang pertama. Yang kedua, diduga ya dari penyampaian Brigjen TNI Junior Tumilaar ya, ada oknum tentara yang membekingi PT Sentul City, yaitu Brigjen TNI Rio. Nah, tentunya ini juga harus bisa diselesaikan oleh Angkatan Darat. Apakah betul Brigjen TNI Rio membekingi PT Sentul City atau tidak? Karena ini pasti ramai. Dari pengakuan Brigjen Junior Tumilaar yang disampaikan tadi, dan ada video yang sebelumnya, ya diduga Brigjen Rio dapat rumah dan tanah, begitu, sebidang tanah dari PT Sentul City dari video sebelumnya. Jika memang betul-betul Brigjen Rio ini membekingi PT Sentul City dalam hal tanah di Bojongkoneng yang membuat warga atau rakyat di sana kurang baik, maka tentunya ini adalah sesuatu yang tidak mantap. Dan betul-betul ini harus dicek kalau ada informasi begini. Karena ini rakyat sudah paham tentang kondisi negara kita. Nah, kita sudah tahu sebelumnya viralnya Brigjen TNI Junior Tumilaar yang di Manado ya kan, sampai beliau dinonjokkan, ditarik ke Mabesat. Nah, sekarang di Bogor, warga Bojongkoneng Bogor meminta jadi penasehatnya. Dan ini terbuka lagi satu kasus. Ya. Jadi kalau ada, sekali lagi, kalau ada oknum TNI yang membekingi pengusaha kemudian merugikan warga rakyat, ini tidak pantas dan tidak mantap kawan. Sampai marah-marah begini.
Nah, ini paling kita lihat nanti bagaimana ke depan. Apakah Brigjen TNI Rio akan diperiksa oleh Angkatan Darat, ataukah Brigjen TNI Junior Tumilar ini dibenarkan kegiatannya, atau malah disalahkan? Kita akan lihat ke depan, kawan. Yang jelas, rakyat butuh pembelaan dari negaranya. Masa iya ada sekelompok kecil orang bisa menguasai begitu luas lahan, sedangkan di satu sisi rakyat kehilangan lahan dan tidak bisa mencari makan di negeri ini dengan cara bertani dan tempat tinggal. Ini yang jadi problema, sehingga orang selalu teriak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana Pancasila? Karena saya yakin Brigjen TNI Junior Tumilar ini adalah orang yang ikhlas, tanpa pamrih membantu rakyat dan sebagai tentara rakyat. Ini kawan, dan saya sudah bertanya-tanya dalam hati. Ada satu sisi di sini Brigjen Junior Tumilar teriak-teriak memanggil Brigjen TNI Rio dengan sebutan pengkhianat dan teriak-teriak. Ini bagi saya memang kurang pantas saya dengar, kawan ya, kurang pantas saya dengar. Karena saya yakin keduanya senior saya ini, abang saya, bapak saya, kedua-duanya ini harusnya bisa diselesaikan internal atau mungkin lobby internal di Angkatan Darat. Tapi saya juga kembali bertanya, kenapa Brigjen Junior Tumilar membongkar di publik? Apakah Brigjen TNI Junior Tumilar sudah tidak percaya kepada pimpinan di Angkatan Darat untuk menyelesaikan masalah ini? Saya juga tidak paham. Yang jelas ini sudah viral di publik. Ya, semoga saja permasalahan ini bisa segera diselesaikan Angkatan Darat, ya, khususnya terkait adanya dugaan backingan ini, dan semoga juga negara bisa menyelesaikan permasalahan ini antara sekelompok orang yang menguasai begitu banyak lahan negara, namun di sini rakyat malah yang dirugikan. Mudah-mudahan negara hadir di sini bisa menyelesaikan yang seadil-adilnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau yang namanya adil itu yang boh iya. Jangan biarkan ada sekelompok orang menguasai begitu luas lahan tanah negara, tapi ada rakyat Indonesia yang tidak punya lahan. Nah, itu namanya tidak adil. Ya. Salam hormat Brigjen TNI Junior Tumilar, dan saya doakan semoga kedua senior saya, abang saya, bapak saya, baik Brigjen TNI Junior Tumilar maupun Brigjen TNI Rio, mudah-mudahan beliau berdua dalam keadaan diberikan selalu keselamatan, kesehatan, dimurahkan rezekinya yang banyak, dan diberkahi umur yang panjang. Amin. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.